Gila, gila, speednya sangat-sangat merosakkan. Emang apa? Gimana? 63,28 Mbps dan untuk uploadnya gila banget ini, gila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Vino di sini yang pastinya tidak pernah absen untuk menemani kegabutan kalian karena sering mengalami lag saat bermain game online maupun nonton konten biru. Oke, hari ini gue bakal nge-share APN Axis 4G tercepat manja buat kalian ya. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja nih. Langkah pertama, kalian masuk saja di pengaturan. Lalu kalian klik saja jaringan dan internetnya ya. Setelah itu kalian pilih jaringan seluler atau kartu SIM yang untuk pakai data di HP kalian, SIM 1 atau SIM 2. Lalu pilih nama titik aksesnya. Dan setelah itu bisa kalian tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru atau tanda plus di atas jika HP kalian sama seperti HP kentang ini. Oke, pengguna Infinix pasti tahu lah HP kayak gini ya. Dan lanjut di bagian kolom namanya, setelah itu kalian isikan Super Bronet, kalian klik, lalu kalian isikan Super Bronet 4G ya, bukan Super Mie Ayam Bawang teman-teman ya, Super Bronet 4G. Jangan sampai salah kalian ngisinya seperti ini, kalian bisa screenshot. Dan perhatian nih buat kalian yang baru nonton ya, jangan nonton aja, yuk dibantu di subscribe yuk, capai 1 juta subscriber tahun ini. Oke, mantap gua bilang. Jangan lupa di like nya juga, kalau nggak like ya nanti bisa keriting jempol lo teman-teman. Nggak canda kok, jangan baperan lah. Oke, lanjut, jika sudah kita menuju ke bagian APN nya nih. Di sini kalian isikan internet titik Berlin titik UZ ya, bukan Belex ya, internet titik Berlin titik UZ. Silahkan kalian screenshot saja untuk lebih cepat dan lebih ringkas ya, daripada kalian download hemat kota beb. Kalian screenshot, setelah itu kalian hapus, itu lebih simple. Bagian APN nya internet titik Berlin titik UZ ya, E nya 2 ya teman-teman. Dan setelah itu lanjut yuk, di bagian proxynya nggak usah kalian isi, kosongkan. Portnya juga kalian kosongkan saja ya, port. Dan di bagian password, nama pengguna atau username kalian isikan Berlin ya, E nya 2 Berlin teman-teman. Silakan kalian screenshot, cek. Oke, untuk username nya Belinda. Oke, lanjut di bagian passwordnya. Di sini kalian isikan Berlin juga, password atau kata sandi Berlin. Next, kalau sudah kalian simpan saja dan kita menuju ke langkah berikutnya, langkah selanjutnya ya, untuk kata sandinya atau passwordnya Berlin. Oke. Dan kalian bisa cek video setting APN lainnya di channel saya ya. Kalian klik saja channelnya. Lalu di sini bagian servernya kalian kosongin, MMSC kalian kosongin ya. Dan setelah itu di bagian proxy MMS-nya di sini 208.67.222.222 ya. Seperti ini bisa kalian screenshot. Pokoknya samakan seperti yang di layar ini ya, teman-teman. Oke, kalian bisa cek video setting APN Axis lainnya di channel saya. Kalian klik saja channelnya. Dan jangan lupa dicocol tombol subscribe-nya dan di-share ke teman kalian, ke mantan kalian, selingkuhan kalian, dan apa aja dah pokoknya, oke? Port MMS-nya kalian isikan 80. Port MMS 80. Oke, baiklah, kalau sudah MCC MNC di sini jangan pernah kalian otak-atik, biarkan saja seperti di HP kalian. Lanjut di bagian jenis autentikasi, isikan PAP saja, tidak usah double T ya, PAP saja teman-teman ya. Double T itu ya, itu kerjaannya si Jamal itu. Lanjut di bagian jenis APN-nya, di sini kalian isikan default, MMS ya.
Next, lanjut Bray, kita menuju ke protokol APN-nya. Di sini kalian isikan IP versi 4 ya. Di sini kalian bisa screenshot untuk protokol APN-nya. Silakan kalian screenshot, dan untuk protokol roaming APN juga samakan IP versi 4. Oke, yang lainnya kosongin ya, di bagian operator nggak usah kalian isi, jenis MVNO juga kosongin. Yang lainnya pokoknya kosongin saja selain tadi. Setelah itu saya simpan dan saya alihkan terlebih dahulu di APN default. Lalu saya kalian klik lagi, tidak balik ke APN default ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan apabila nanti balik ke APN default, pastikan kalian ngisinya sudah benar. Belepotan yang ngomongnya. Pastikan kalian ngisinya sudah benar, dan kalian bisa tulis di kolom komentar nanti work atau tidak work di tempat kalian. Dan kita lihat sama-sama nih di speed testnya hasilnya berapa. Kita coba lihat bareng-bareng di sini. Oke. Ngebut gua bilang, gila speednya sangat-sangat merusakkan teman-teman. 63,28 Mbps, dan untuk uploadnya gila banget ini, gila, 24,56 Mbps. Dan untuk punya 41 ms, lo harus coba bagaimana di tempat lo work atau tidak work. Kalian bisa tulis di kolom komentar, sertakan tempat kalian ya. Dan seperti biasa kita coba tes untuk game online. Oke, thank you teman-teman sudah menonton video setting APN Axis 4G terbaru dari channel Technolovers. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke mantan kalian, selingkuhan kalian. Dan wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.